Ahmad Bustomi resmi bergabung bersama Persija Jakarta. Dia bertekad menorehkan prestasi bersama tim Macan Kemayoran. Meski sudah berusia 36 tahun, Ahmad Bustomi optimis dengan kemampuan yang dimilikinya. Berlabuhnya Ahmad Bustomi menjadi bukti masih diminati klub besar di tanah air dan karirnya di sepak bola belum habis. Ahmad Bustomi direkrut Persija Jakarta karena dinilai mampu mengatur tempo permainan. Dia juga memiliki kemampuan dalam melepaskan umpan panjang yang akurat. Telat atau enggak, mungkin ya tadi, ini jodoh. Saya ingin membuktikan bahwa saya masih bisa. Saya belum habis dan itu tadi saya bilang, adrenalin saya terpacu lagi, gairah saya main bola lagi untuk di top level ini saya on lagi gitu. Jadi terima kasih banyak Persija akhirnya mau menerima saya dan saya akan membuktikan, saya nggak akan banyak berjanji tapi saya akan membuktikan di lapangan seperti itu. Mas, di Persija nggak bisa pakai nomor 19, akhirnya nomor 19 bermasalah nggak nih? Pertama ya, saya tanya sama manajemen Persija, ternyata nomor 19 sudah dipakai sama brief gitu kan. Terus saya diberikan opsi beberapa nomor yang kosong, akhirnya saya memilih 16 seperti itu. Gampangnya 9 dibalik 16, tapi insya Allah lah tahun depan balik lagi 19.